Assalamualaikum semuanya. Kita ketemu lagi di video liburan singkat dari Sitkis Family. Hari ini, aku dan keluarga mau staycation di Villa Kayangan. Lokasinya di Puncak 2. Buat yang belum tahu, Puncak 2 di mana? Lokasinya ada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk ke lokasi, kita bisa ikuti aja arah yang dikasih Google Maps. Kalian cukup cari Villa Kayangan, nanti akan diarahkan dengan tepat ke sana. Di video ini, kalian bisa lihat kalau jalannya banyak yang menanjak. Maklum ya, namanya juga gunung. Di awal video ini juga bisa dilihat, ada beberapa bagian jalan yang menyempit, dan ada beberapa jalan yang aspalnya kurang baik. Tapi tenang, mendekati lokasi jalanannya udah cukup bagus kok. Pastiin kendaraan kalian dalam kondisi baik ya sebelum kesini. Villa Batu ya, Villa apa? Villa... Batu, Villa apa? Villa Bumi. Oh, Villa Bumi. Di sebelah? Kiri langsung kiri. Soalnya sebelah sana? Ya. Oh, gitu. Ini, Bu. Apa? Ada tempat main. Ada tempat main di mana? Batu. Oh. Ada di atas. Oke. Okay. Ini aku enggak takut. Depositnya berapa? Jam 12 siang, jadi kakak-kakak masih ingin berwisata bisa sampai jam 5 sore. Oh, berarti 2 hari ya tiket free-nya ya. Okay. Dan ini untuk besok pengambilan uang depositnya, kakak cukup tunjukkan ini aja kuitansinya, jadi jangan sampai hilang ya kak. Dan kakak juga sudah dapat tiket wahana sesuai kapasitas kiranya, yaitu 4. Untuk wahananya kakak bebas pilih yang mana aja, satu tiket yang berlaku untuk satu hari dan untuk satu hari penuh, kecuali kolam renang, perhatikan spot foto itu udah free ya. Dan ini untuk voucher sarapannya, besok jangan lupa di bawah. Untuk sarapan besok di resto sebelah sini, sebelah ya. Mulai dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Jam 7. Untuk sisternya nanti para sarapan. Jadi untuk check-innya nanti bisa nanti pukul 9. Jam 2 ya. Nah, nanti kakak jam 2 kesini lagi untuk kami arahkan ke perjalanan. Sekarang bisa berwisata dulu sebelum kita check-in. Ya. Thank you.
kasih. Nah, jadi buat yang nginep ini bebas bolak-balik Bu katanya, Bu. Apa? Itu spot-spot foto, itu kayak kapal-kapalan gitu, Al. Tuh, ini ada ininya. Villa. Sepeda gantung, ayunan, kolam renang. Ini ada dapat makannya juga ya. Oh, ini 3D di sini. 3D. Ya. 3D di situ ya. Bioskop 3D. Ini ayunan es ekstrim di sini, Mbak, Bu. Hah? Kantin pagoda. Deket kolam renang katanya kok. Ayo, yuk, turun lagi yuk. Dapat ya penginapan yang di dalam. Apa ya? Kan kalau di dalam enak banget kan, nggak perlu jauh-jauh. Yang 3D ya? Tuh ayunan. Itu yang ayunan ya? Sebenernya mau nyobain ayunan. Ada sepeda gantung aja. Sepeda, aduh aku gak mau. Kalau mau 3D aja. Iya, ayunan ekstrim. Iya, turun naik terus nih. Tinggi badan minimal 120. Apa? Apa? Tadi ingat video yang itu deh, Bu. Kenapa? Kan ada dua anak kecil. Apa? Dia naik ini. Ah. Nah, terus ada perjalanan udah santai. Eh? Terus malah salto. Aduh, kencang amat ya.
Lubna. Lubna. Dah. Pegangan yang kuat nah. Satu, dua, tiga. Mana belakang jadinya. Apa namanya ini? Ayunan apa? Ayunan apa tadi? Ayunan ekstrim. Bisa. Bang kencang, Bang. Cihi. Malu sana. Pegangan ya, Lob. Awas, Al. Al munduran. Mana suaranya? Teriakannya dong. Terbang. Gimana rasanya? Seru? Gak ngeri, nak? Itu kan kayak mau terbang gitu, kayak mau loncat. Bisa lo bukanya? Sekarang setengah satu siang, ini hujan gerimis. Jadi rainbow slide-nya ditutup. Terus kabut turun gitu. Kelihatan banget nih di sebelah situ kayak ada asap-asap. Enggak, dikit doang, Bu, asap ininya, Bu. Kabut. Ini jam 12.30. Gerimis. Wahananya tutup. Dan banyak kabut. Lihat mana ya? Wow, gelap. Wow, ayah berjalan ya antara kabut. Iya, jam 12.30. Ini. Iya, deket dong kan. Kabut.
Itu kan VR. Kenapa? Ada kan? Nona Ira mau naik ayunan enggak? Itu ada ayunan naik. Ayunan mau naik? Itu ayunan. Mana sini ya? Semakin gelap, jadi mainnya udahan dulu ya. Sekarang kita mau ke Villa Bumi. Lokasinya sekitar 5 menit dari area wisata. Oh iya, kita bisa pakai kendaraan yang disediakan dari Villa Kayangan atau bisa pakai kendaraan pribadi. Nanti dipandu sama petugas. Udah sampai nih kita. Nah. Oke. Ada apa di sini, Naira? Salam. Tuh. Ini kasurnya. Ceilingnya tinggi juga. Ada apa lagi? Ini ada TV, tapi nggak ada sofanya ya? Ada ininya. Ambil. Ada alat pel, disuruh ngepel apa kita? Sekarang udah jam berapa ini? Jam 5 ya, Bu? Jam 5 sekarang. Jam 5. Ini hujan dari pertama kali kita nyampe ke vilanya. Hah? Anak-anak tidur. Ada yang main HP. Karena nggak bisa kemana-mana. Hujan. Tempat rekreasinya juga basah. Kita coba. Hah? Buat camping. Kita lihat. Ada apa di sini? Hah? Ya cipak mingkis yang di situ mah kayaknya. Ini deras juga. Tuh, wow. Ini posisinya di belakang villa kita, villa. Villa apa? Villa Bumi. Bumi. Villa Bumi doang. Ini juga ada beberapa villa di bawah. Nah, modelnya beda. Oh, nah ini yang tadi saya lihat dari kol, dari itu, dari kamar mandi. Oh, yang ayam.
Bang. Oh, udah berenang sih ya. Kalau mau berenang. Ada apa lagi di bawah? Oh, udah habis, Bu. Sampah. Kayaknya sih Cipamingkis di situ. Emang kita sebelah-sebelahan kan tadi sama Cipamingkis. Ini lebih besar tuh ya. Di pos 5. Nah, ke sini nih. Ke sini. Itu 4. 6 kali ya? 4 5 6. 3. Ada apa? Kita jalan. Dari villa ke jalan keluar. Itu ada warung. Mau jajan enggak? Ayo, lihat ada gorengan. Yuk, kalau ada gorengan. Sekarang jam 8 malam, masih gerimis. Masih gerimis, kita nyari makan nih di depan Cipamingkis, Villa Curug Cipamingkis. Ini seberangnya ada yang jualan apa tuh? Warung nasi Kang Ujang Cipamingkis. Kelihatan nggak? Ada apa aja? Nasi uduk, nasi goreng, nasi liwet, ayam kampung bakar. Bapak apa sih? Tahu. Bapak tahu. Udah itu tuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang jam 6:30. 6:30 pagi. Suhu kurang lebih ada di 20 derajat. Kalau dari Google. Payung kita sayang. Yuk, kita sarapan. Nih, yuk kita sarapan. Kut, nih sendalnya mana ya? Kita sarapan dari villa. Kita ke jauh banget. Ke office. Sarapan jauh. Kenapa nih? Tuh kalau sendiri dia diem. Nggak terlalu gelap. Cari tempat duduk dulu aja ya. Cari tempat duduk. Bagus banget tuh. Enak banget. Boleh?
Naik odong-odong. Ya, jadi tadi tempat nginep villa tadi di atas. Karena lokasi lumayan jauh, disediain nih transportasi bolak-balik ke front office sama ke situ ke villa. Odong-odong gratis. Kalau perlu odong-odong bisa kontak ke security buat minta dipanggilin. Belakang aja Bu, kayak angkot Bu, kanan kiri. Kunci ada kan? Dadah nanai, dadah abang. Staycation kita selesai, saatnya kita pulang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu di video staycation berikutnya.